Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official. Lokasinya kali ini di rumahnya Mas Muhyil UAM, Unyil Audio Miniatur. Tapi dengan box barunya, spek barunya, subwoofer yang baru ini sudah bukan miniatur lagi ya, melainkan minimalis atau spek kediaturan, teman-teman. Jadi yang awalnya CBS 12 sekarang ganti ke 15-an. Tetap teman-teman, tetap CBS ini, tetap CBS. Tak lagi saya akan tanya atau akan saya konfirmasi ya. Soalnya yang lain sudah banyak yang move on, ganti yang box baru. Mas Mohyil ini tetap cinta CBS ya. Apa istimewanya ini kok? Yang 12 juga CBS, yang 15 juga CBS. Apa kelebihannya ini? Ini patut-patut ditanya ini teman-teman ya. Soalnya setahu saya masing-masing box itu punya kelebihan atau kekurangannya masing-masing ya. Kalau CBS ini menurut saya pribadi kelebihannya itu di bass clear-nya ya. Bass clear-nya atau bass rendahnya gak ada obat emang ya. CBS ini upgrade 4 teman-teman, ganti ke 15. Kalau dulu CBS 12 juga 4, sekarang 4 juga, tapi sekarang pakai yang 15-an teman-teman. Untuk speaker pakai Fabulous yang 15 in PA75155 ya. Ini seri terendah, harganya 1,5 kalau nggak salah ya. Ada 4 speaker. Untuk boxnya garap sendiri katanya teman-teman. Nogosari ya, CBS Nogosari. Seperti itu. Masih belum dicat ini. Kemudian low tetap ya, arahnya tetap low-nya 1240 ACR, ada satu box atau dua speaker. Kemudian middle-an tetap yang lama ACR Fabulous 8 in ada 4, tweeter akustik 2. Teman-teman. Kalau yang 12 in CBS spek lamanya ini kemarin setelah kopdar langsung ada yang minat teman-teman, di acara kopdar kemarin ya, langsung laku. Untuk power tentunya upgrade ya. Kalau dulu 20 ampere sekarang 30 ampere tiroid ya. Yang ini untuk subwoofer, jadi satu channel dua speaker main 4 ohm ya. 30 ampere CT65 8 set Toshiba, Sanken, 8 set Sanken per channel. Untuk kitnya rakitannya Mas Wendra, ini rakitan sendiri. Yang di atas ini 4 channel, 2 trafo teman-teman. Untuk middle-an 10 ampere, stereo ya. Satu box satu bug, untuk 8 in satu box satu bug ya. Main 4 ohm juga. Kemudian tweeter dan low-nya 5 ampere. Untuk tweeter 2, low-nya juga 2 speaker ya. Volume bro. Kita ke operator tanya-tanya ya. Untuk mixer kayaknya tetap ya, yang upgrade subwoofer saja. Crossover tetap asli itu ya. Kemudian mixer asli. Equalizer DPX215. Laku berapa ya spek yang dulu mas? Yang 12-an. 3 juta. 3 juta. Ya. Speaker dan boxnya ya. Untuk CBS ini menurut sampean ini mas, kan dari awal yang 12 CBS, sekarang CBS juga, tetap pecinta CBS ini. Menurut sampean apa ini mas, istimewanya mas? Kok tetap gak mau move on ini? Ini eksperimen ya. Garap sendiri nih ya. Skema dari mana ini? Coba-coba apa gimana? Coba-coba. Mau dibilang Nogosari pendek loh. Pendek ya, 80 itu ya. Lebarnya 80 teman-teman. Iya. Sekat miringnya pendek. Harusnya berapa mas 15-an itu? Normalnya yang banyak dipakai. Oh, Nogosari loh. Iya, 15-an. Panjang tuh ke atas itu kayaknya. 90 kayaknya mas. Iya. 90. Sekat miringnya panjang juga. Berarti punya sampean ini eksperimen lebih pendek ya.
nyari sendiri lah. Untuk dangdut gimana, Mas? Ya, kalau dangdut lumayan. Lumayan ya. Tentunya semua bok itu enak, teman-teman. Semua bok tergantung kita, benar apa enggaknya skemanya itu ya. Itu ya, Mas ya. Rencana ke depan gimana ini, Mas? Mau nambah lagi sub apa nambah middlean apa nambah apa ini? Nggak tahu sih, Mas. Masih nunggu dana. Masih nunggu dana ya. Ya, istirahat dulu. Mau coba ke Kopdar lagi nih? Kalau ada ya. Kalau ada ikut juga ya. Oke. Untuk power apa enggak pengen yang jadinya itu, Mas? Pabrikan maksudnya. Enggak mau coba ini. Kalau pabrikan enggak. Enggak, tetap di Umbro ya. Ya, tetap enak di Umbro. Umbro ya. Kalau ada kendala langsung ya. Oke, oke. Oke, seperti itu ya teman-teman. Makasih banyak nih, Mas, atas waktunya. Semoga sehat selalu, lancar selalu jobnya. Untuk selanjutnya kita dengarkan suaranya. Untuk Kristi kan, Mas, berapa ini, Mas? Sudah, Mas? 900. 900. Ya. Tapi di anu ya. Di ganti apa? MCB. Ganti MCB. Oke. Seperti itu ya teman-teman, kita dengarkan suaranya.
Seperti itu ya suaranya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.